Ampun, aku hari ini menjadi manusia yang tidak sopan sekali. Jangan ditiru. Ya, untung aku lagi mengembara, jadi nggak tahu loh, Mbak, kamu mau kemana malam-malam kok mengembara? Kamu lagi ditunggangi toh, Mbak? Pengen bantal fotomu. Ojo iki arep dijaluk cik tufu wong gak tak kene yo. Ini gak tak kasih. Yo. Kita kan sahabat ceria. Ya, yeah, aku tak duwi cik to nek rungokne sahabat ceria ngono jadi netizen. Itu bantal kesayangan mami. Papi. Buat jual ke kita. Enggak, ini tuh bonekanya bisa buat ganjal perut ya, netizen. Ini tuh bisa buat ganjal perut, jadi buat guling. Dan gak beli nih. Thank you, Aincung. Thank you, Kak Nita. Yang guys. Chào yêu thương, ngọt ngào khi. Apa suaminya nggak bosan lihat istrinya tidur pakaian panjang terus? Oh, kamu tidak tahu betapa montoknya diriku. Jawaban toh nyapa toh. Tahan mi enggak, aku gak ngerti, aku cuman guyu. Suamiku itu adalah raja nerindili tangannya. Tidak tahu saja, tidak. Belum tahu aja. Emang karena aku lagi itu harus tidurnya itu seperti aku tidur sama suami toh. Lah rumah samu, aku ning gone lagi ngedol awak ngono ya. Aku dikajangi ket mau. Ya Allah Mbak, iki lasku ngene loh. Komentari melaku. Body vingon. Kamu tuh dari tadi kok bahas suamiku. Kamu tuh cinta ditolak mobil. Ya Allah. Semoga Allah memberkati. Komen butuh perhatian kuwi. Aja dijawab marahi sakit hati ngom. Aku gak jawab kok. Iya Mbak, mungkin suamiku bosen. Aku kalau tidur pakai jubah Mbak Sari. Jadi sini tak cadari. Tidak nanget. Daripada aku kok udah musim dingin masuk angin aku. Pakai baju panjang. Kerja di TikTok ya? Iya Mbak, aku kerja di TikTok. Mami kan? Betul deh, aspirasi. Masya Allah. Mami kalau tidur pakai baju besi. Benangnya di perenggale ya, Mi. Hei, yuk. Netizen, Mi. Makin
bengi kok saya liar loh netizen ki. Bye bye. Memut semungon. Dingu ya. Tidu. Kemekal ya moconya ya mbak. Lah ya jamai netizen ini lho. Masa sholat pake mukena. Yuk sholat pake mukena. Turu pake mukena. Netizen ini. Mbak sing komen tentang bojoku komen no meneh to. Kak popo sampean komen no wae. Sing liyane contohe suamimu dan lain ngono ana to. Usum macam soalnya misi dengan berengkal-berengkal. Pakai baju berduri. Ya Allah. Menghibur. Makasih loh Kak Santi. Menghibur deh, jangan diambil hati. Loh, aku tidak mengambil hati. Nafira Nadia, thank you. Thank you Kak Airu. Kali-kali buat VT atau YouTube prank pakai baju dinas mi. Gak guys, aku nek gowo, aku guys, wes. Nek gowo baju dinas ngono kae, to. Wedi ku nek enek pantulan kamera terus aku kan orangnya teledor to nek gawe YouTube ki gak ndelok. Lah ndelok kok sate gum tak tutup terus muantul HP ku pas tak syuting no muantul ning kamera kan yo. Bahaya. Wedi aku. Kalau enggak baju dinas ngono kae. Guys, kamu sekarang aja pakai baju dinas. Kalian yang sudah menikah, yang udah pernah hamil, bayangno kalian itu hamil terus enggak baju dinas. Betapa seseknya jenggongkon aku ya. Kaya adi mian pas ngusir kan ditutup. Jatmila ke rumah sati jelah-jelahan manuk. Aku goyo. Ya Allah. Podol anangnya wajar ngono ya. Nah karu-karuan Mas Adi karo Mas Adi dan Bila kewes wong loro ki podo-podo koplo ke ge. Pemulia dan Bila pas sunat ngono ge. Mas Adi ki gomes pengen buka isarungi wae. Bikin Viti dek reaksi suami lihat kamu pakai baju dinas tapi kamu jangan di-shoot suami aja. Nek ku nganggo piye? Iya aku kini nganggo baju dinas ki gak koyo nganggo baju biasa lo guys. Mesti kan kalian tahu toh buat talinya ning buri kuwi. Taline kan selang-seling ngono ka toh. Lah wiki aku ki gawe baju dinas ki enek 30 menit lho. Iya. Sing tali lanu lho, Jovi. Engko VT-ne kesuwen. Kesuwen jarene. Kesuwen jarene. Ya Allah. 30 menit apa 30 detik? 30 menit guys aku ki gawe klambine kuwi ki angel ram. Kan bajunya kan tipis ya. Bajunya kan tipis. Terus talinya itu kan kayak silang gitu toh, guys. Nah, aku ki nek benakne ning tangan ki bingung. Heeh. Nanti gak jadi buat Viti. Aku
aku jujur ya, aku baju-baju kayak gitu tuh sebenarnya aku tuh baru pegang itu 2023. 2023 ki wis ana sing gak kaya aku wingi ki. 2020. Aku kayaknya waktu ulang tahun itu pernah dikado deh, guys. Waktu 2022 aku pernah dikado warnanya merah. Tapi aku gak ngerti. Iya, 2022 aku pernah dikado sama nggak tahu sama teman-teman. Banyak yang bikin WT bu, orangnya nggak dilihatin cuma ekspresi. Ya Allah bu, aku juga nggak WT. Aku pas gue bikin itu bu. Sarangan pati. Jujur ya, jujur banget guys. Waktu 2022 kayak kan dikasih satu set toh. Nah, kan musim corona. Tak kira iki sing tak tali saiti kuwi karo kuwi ki tak kira ki masker. Terus sumpah itu yang membuatku tidak terlupakan pertama kali aku punya itu. Tak kira ini ki masker, ki piye, ki mosok masker tali nenek telu. Ini orang nyelowopet ning nuke ya guys, kaya ngono kuwi. Kayak bisa menemukan kaya ngono kuwi sopo. Kok iso ya? Lah sing bokonge gede ngono ke ora ya wis ndelep. Mungkin kalau sini balik-balik kayak mie.
Aku gak tahu loh, neng Bali. Semua. Kok gak izin ya menunggui? Jemput saya kantor. Emang cara pakainya nyelempet gitu loh. Aku ki cuma yang pikiranku ki kok teko. Kacau, jadi bayang nih. Semakin malam semakin horor ngono. Astagfirullahaladzim. Ada yang sudah ngompol di sini? Kalian kalau ketawa itu jangan pakai ketawa perut ya, ketawa kerongkongan saja. Jadi kalau ketawa kerongkongan itu tuh atuk, bukan ke perut. Ketawa dan kerongkongan itu ya ngik-ngik ngono kalau guys. Untung aku pempesan. Dan siapa Mbak Tias kok pempesan Ki? Makanya tau stop. Pakai kutek henna mbak, makannya jelek kayak gini. Henna mbak, buat sholat itu nggak apa-apa. Kemulmu koyok karpetku mi, hih lancang kau di sini. Ben anget iki duduk karepet yo netizen. Mereka mulai disuani bojoku lho guys. Kemul karpet. Dari cerita horor sampai percawetan. Ya ya mbah ya random. Jalan lho guys aku sampai menangis lho. Emang mirip karpet nih. Masuk karpet koyok gini, ini bulunya halus ya. Aku sampai bayang nih mami pakai kawat. Tahajud lain dok, iyalah sebentar lagi. Jam 2. Kalau lagi tawuran. Halo kak, halo. Ustokes jangan membuatku ketawa-ketawa. Jam 2 siang apa malam? Sepertiga malam tahajud itu jam 2. Ya aku kelingan tahajud itu waktu aku nganu guys. Ujian nasional. Waktu aku mau ujian nasional itu aku tahajud. Masa tahajud nomor ujian nasional itu? Yaudah. Aku tuh waktu jadi waktu kerja waktu mbien dihapusi koncoku kuwi lho guys. Sing MLM lho. Itu tuh aku tuh tahajud terus. Di sana ki disuruh surat-surat sunah. Tapi surat sunah terus ngapusi uang. Jadi
kayaknya itu kita harus sholat sunnah itu menebus dosa kayaknya. Tapi jujur, di sana itu sholatnya 5 waktu. Terus, nganu, apa namanya? Sholatnya 5 waktu. Terus sholat sunnah, sholat ba'da isya. Di sana sholat terus. Mbak apa ora kelon ya ini? Oh, kelonku sepanjang hari. Wis aja bali ning kelon malah aku mikir sempat ya. Waktu nerima papi istiqoroh enggak nih? Waktu nerima papi itu aku enggak istiqoroh, tapi aku dijawab lewat mimpi waktu dulu tuh guys. Waktu dulu tuh, tapi wajahnya itu duduk wajahnya papi, tapi jenengnya papi. Nama nih doa di Mekah jadi tobat nih yoro netizen ke astagfirullahaladzim. Yuk tidur yuk netizen, aku mau nuruh suamiku tidur duluan. Bye bye semuanya. Mau pamit dulu ya.